Banjat, bila nak beli Android Player baru dekat Beza Putih tu? So aku terus pergi dekat Max Audio bertempat di Taman Maluri Cerah. Mula-mula aku plan nak tengok je dulu. Tapi bila tengok dia punya spek Android ni dengan menggunakan IPS screen, lepas tu siap ada 4K Ultra HD resolution, ha, ini tak boleh jadi ni. Memang barang jadi mantap kali. Android Player yang aku pilih kali ni Moha MS Series. Manakala spek yang aku ambil pula 2 RAM 32GB. Ini pun dah cukup dah. Lepas tu aku ambil 10 inci, baru ada feel nak layan movie. Android Player Moha ni aku nak pasang dekat Beza Putih aku. Aku beli pun sebab Android player lama aku ni punyalah lambat nak buka YouTube. Lepas tu Android player lama aku ni dia punya saiz 9 inci. Kali ni aku berangan-angan sikit nak pakai 10 inci. Barulah ada feel. Tengok packaging pun dah tertarik. Belum lagi aku pasang. Untuk pemasangan Android player ni aku serahkan dekat brother Pete Mockhouse. Untuk pemasangan pula takkan ambil masa yang lama. Sebab asalnya kereta aku ni dah ada Android player. Tapi kali ni kita nak upgrade daripada segi saiz dan juga spek. Memang habislah kena kokak balik semua. Android player pun dah siap pasang. Mempersembahkan Android player baru untuk Beza Putih aku. Kali ni dia punya screen memang padu. 4K resolution, nampak lagi jelas. Dia punya slide screen pun memang smooth habis. Lepas tu korang tak payah pening kepala nak connect hotspot. Sebab Android player Moha MS series ni dah boleh masuk SIM card 4G tau. Sebenarnya banyak lagi function. Kalau korang nak tengok aku review banyak lagi pasal Android player Moha MS series ni, korang komen part 2. Asal barang jadi, mantap kali.